bagaimana tadi yang saya informasikan bahwa ini adalah hasil pengungkapan kasus yang dilaksanakan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru bekerjasama dengan Aviation Security Bandara Sultan Syarif Kasim di Kota Pekanbaru. Berdasarkan informasi dari pihak mereka di tanggal 7 Januari 2020 bahwa mereka mengamankan seorang pelaku yang akan berangkat ke Jakarta dengan ditemukan barang bukti hampir sekitar 2 kilo sabu di dalam tasnya. Kemudian menginformasikan kepada pihak kita, jajaran personil Satreskrim Narkoba.